kok bau bunga kuburan anjir? Seriusan? Oh, di sini ada bunga kuburan? Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69. Kali ini kita ngevlog lagi jalan malam hari. Ini jalannya apa, bro? Jalan jelek gitu, jalan-jalan macet di Tegal. Ini lampunya agak redup anjay. Dari gasnya mungkin. Oke deh, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke vlognya. Ikuti terus. Kita nih macet dari tadi ini, bro. Berapa lama di sini? Sekitar 1 jam lebih. Apa sih? Perbaikan jalan ini, bro. Capek banget saya nyampe kan. Pegel. Gak tahu sih ini berapa jauh macetnya. Ini loh jalannya. Soalnya kan jalan ininya ini miring-miring, bro. Mungkin ini jalannya mau dilebarin ya. Dilebarin mungkin. Anjay. Mana gerimis lagi? Ini dari sini masih jauh loh, bro, masih lumayan, bro. Sekitar 4 jam atau 5 jam loh. Ke Purwokerto nih. Dari sini. Cuman malam gini agak mendingan sih. Saya tadi sekitar 1 jam kurang lebih lah ya. Siang tadi kawanku di sini bisa 2 jam lebih, bro. Oh, jalannya. Mulai bunyi lagi. Dudeng belakangnya. Jauh juga ini ya perbaikan jalannya ya. Kawanku berhenti dari sini. Katanya warung pertama belakang kanan, warung abis siapa namanya, jalan flyover belakang kanan ada rumah makan pertama itu katanya, dia berhenti di situ. Jadi aku cek di Google Map, dari sini 25 kilo bro, apa 20 kilo. Soalnya tadi aku lihatnya sekilas aja gitu, masih jauh dari sini. Nanti ini jalan jeleknya berapa kilo? Tutup ya.
masih jam 8. Tadi aku nyampe sini jam 7 kurang. Ya benar lah. Berarti 1 jam lebih lah. Soalnya kita ngikutin mobil dam ini bro di depan. Kita mau mendahului, mau nyalip dia. Gak enak, jalannya kecil. Takutnya tersinggung. Gimana ya, namanya mobil muatan berat tuh pasti nyari jalan yang bagus bro. Nah dia sedang nyari jalan bagus, kita salip gitu kan ya. Gimana sih, sakit hati lah. Nanti disumpahin malahan. Lebih baik sabar dikit, saling menghargai di jalan, aman. Oke. Buru-buru juga mau nyari apa, guys? Gak bongkar saya mah ya, gak bongkar sekarang, ya bongkar besok. Udah slow. Gak bongkar Senin, ya Selasa. Selasa gak bongkar, ya Rabu, gitu aja. Gak mau buru-buru. Keselamatan nomor satu. Oke. Dilebarin, berarti bener dilebarin jalan ini bro. Tadinya ini kan cor-coran kecil bro. Buat kalian yang dari arah Brebes atau dari arah Jakarta, ini lewat sini gitu kan ke Purwokerto. Ini bukan cuma arah Purwokerto bro, arah ke tengah lewat sini. Jogja bisa, terus Boyolali bisa, cuma jauh sih lah Boyolali lewat sini. Jauhnya karena jalannya bukan tol ya. Masih macet dari tadi. Jalannya horor loh bro. Kayak gini nih macetnya nih, ke sini nih anjay. Mobil sini juga. Aku langsung labas aku. Enggak. Di sininya sih iya langsung labas. Di sananya yang ngantri. Batu kayak gini ya, gede banget bro. Mana ban kita jaketan lagi. Kok bau bunga kuburan anjir? Seriusan? Oh di sini ada bunga kuburan? Anjir, gak enak banget. Banyak. Kita muatan berat lagi. Jalannya begini. Ini bro, jangan kalian lihat supir lintas, jalannya dilintas terus. Iya dilintas, emang lintas mana dulu? Lintas kayak gini. Lihat, aduh jalannya kayak gini bro, parah.
tahu sih ini kalau muatannya berat dari arah sana, bro. Kita pakai perhelang satu ini, pakai dia satu ini, bro. Lumayan panjang juga ini dari sini ya. Jangan pada tidur-tidur lo, bro, supirnya. Sangi lamanya kalau macet paling ya. Apa tadi ya? Enggak ya, mas, kita di sini perasaan ini sawah semua loh. Itu semenjak saya tahu cerita supir lamanya tentang mobil yang kemarin tuh putus semuanya itu, bro. Saya jadi nggak mau lagi suruh bawa aja, jelas kita ganti mobil ya. Ini jalannya miring banget nih. Miring ini kita nggak bisa tengah, bro. Ini balik ke jalurnya, kasih yang belakang jalan buat nyalip dulu dia kan. Jalan miring anjay. Soalnya jalannya miring banget. Di sini enaknya apa ya? Supirnya kalau mau itu mobil kecil, mau itu kendaraan motor atau kendaraan lainnya, itu udah ngerti, bro, udah ngerti ini mobil buatan berat. Memang apa sih? Ngerti gitulah, kita ngambil jalur tengah kayak gini pun nggak cerewet. Yang di belakang pun ngerti, bro, sabar dia. Begitu juga kita sebagai supir mobil besar, kalau ada celah dikit kita minggir gitu, kasih jalur lah buat yang lain.
alasannya kenapa truk-truk besar itu jalannya sering tengah-tengah. Ya karena jalannya kayak gini bro, kalau tengah-tengah mobilnya miring, ngeri barangnya jadi semua. Mana kan bahaya kan. Kalau jalannya udah normal, mobil besar itu pasti balik lagi bro, balik lagi ke jalurnya. Mungkin tengah-tengah nggak mungkin. Tengah-tengah itu bukannya apa? Itu ngambil jalur yang bagus, yang bisa dilewati, yang aman gitu kan, juga cepat. Sebenarnya bisa aja mobil ini lewat jalurnya yang jalan kiri itu bisa. Cuman kan pelan jalannya, nggak bikin macet. Belajar ya, sama-sama belajar ya, bukannya saya ngajarin, sama-sama belajar. Kalau saya ada salah juga, kalian boleh tuh komen di bawah, bang harusnya nggak seperti itu, bang harusnya nggak seperti ini gitu. Belajar tentang tata cara menggunakan sen untuk truk besar. Oke? Next lah. Nah, kapan waktunya nanti, kalau ada waktu kosong lah ya, kita sama-sama belajar ya cara berkendara truk besar itu di jalan raya seperti apa gitu kan, terutama menggunakan lampu sen. Nah, mobil depan tuh lihat sen konvoy, ada mobil nggak nyalip tapi ngesen kanan, terus tiba-tiba ngesen kiri. Ini kayak saya sekarang ini ngesen kiri itu, kalau sen kiri artinya jalan kosong di depan, mobil belakang diperbolehkan untuk mendahului. Bahasanya lama sih bro, durasinya panjangan. Oke, jalan udah mulai lancar guys. Ini udah mau sampai nih bro. Ini dia nih anunya tadi yang dimaksud. Apa sih? Jalan layang. Iya. Guys, saya masih inget lah jalan sini belum lama-lama banget kok. Aku terakhir kesini tuh waktu itu bawa mobil seal, pertama kali mobil di seal jalan sini bro, keluar Jogja buat Mayora, disiksa saya. Anjay, jalur kalau ke sana balik lagi kita kalau ke kanan. Nah, ini dia bro. Oh, itu banyak mobil sel. Yang mana kawanku? Mana nih? Buatan. Arep mangga, Pak. Mangga bengi iki lah. Oh. Abot yo. Abot. Aman. Kita parkir dulu, guys. Kira mundur aja gak sih?
Gak mundur aja. Gak mundur aja. Mau mundur? Iya. Aduh ngadep sini. Iya. Dari gampang aja gampang. Enggak, biar keluarnya enak. Kapan sih? Malam ini langsung. Oh. Iya. Cuma sebentar kok. Lagian kawan gua kok ngajakinnya berhenti di sini sih? Emang mobil sini semua isinya, bro? Oke guys, kita udah sampai ini. Saya mau istirahat. Tadi ada bau-bau itu ya. Apa sih aroma apa? Aroma kuburan. Bunga itu loh, bro. Bunga apa sih? Mungkin di sawah situ ada mungkin ya. Cuman aku enggak sadar aja, maksudnya ada pohonnya, ada pohonnya, bukan ada. Tapi enggak tahu juga. Kayak sekarang mau ke warung, mau istirahat, habis itu lanjut jalan lagi. Oke, biar besok bisa bongkar. Semangat kerja. Terima kasih buat kalian semua. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam, satu aspal.